Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi dan mengekalkan nikmat keimanan dan nikmat Islam ke dalam diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi nyawa, memberi kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama datang ke masjid untuk menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering tiap-tiap kali Jumaat, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, khatib Jumaat akan menyebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Apa sahaja yang Allah SWT larang, kita tinggalkan. Apa yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada diri kita, kita amalkan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi larang, kita jauh-jauhkan supaya kita terpilih di kalangan yang Allah SWT redha dan kita terpilih selaku orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka ini akan patuh segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi segala perintah atau ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugilah kita selaku umat Islam, selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kat dunia kita tak ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dekat akhirat kelak kita nak mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Dekat dunialah kita bercucuk tanam, kita menuai dan mendapat hasilnya di akhirat kelak. Kalau kita kat dunia ini kasih dan sayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat akhirat kelak kita beroleh keuntungan yang berlipat kali ganda, yang seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, dan beruntunglah dan beruntunglah dan beruntunglah mereka yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman dengan aku. Maksudnya beriman mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, hormati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila di akhirat kelak kita dibangkitkan, bila kita masuk dalam kubur, sama ada kubur kita itu menjadi taman-taman syurga atau kubur kita itu terdiri daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebelum kita sampai ke padang mahsyar, kita akan transit di kubur dulu. Adapun ketika dulu, apabila kita berada dalam kandungan, kita berada dalam kandungan tidak ada apa takhlifan, sama ada wajib, sunat, harus, haram, makruh sebagainya. Tapi apabila kita berada dalam kandungan, hanya transit untuk masuk ke alam dunia. Bila kita berada di alam dunia, kita ni merupakan transit untuk berada ataupun nak pergi ke destinasi ataupun stesen kubur. Dan kita dunia ini bila di alam alam rahim, lepas tu alam dunia, lepas tu masuk alam kubur, lepas alam kubur alam mahsyar. Semua ini ada transit. Tetapi segala amalan kita hanya laku berada di dunia. Dekat alam rahim tak ada, tak dikira dosa pahala. Masuk
di dalam dunia, disitulah Allah untuk Allah SWT mencipta kita, menjadikan kita, ataupun ibu kita melahirkan kita. Maka ketika itu bila kita masuk, kita dah akil baligh, Allah kita dipertanggungjawabkan sama ada kita dapat dosa atau kita membina pahala-pahala sebagai aset di akhirat kelak. Transit, maksudnya masuk alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan masuk pada alam mahsyar. Bila alam mahsyar, kita sedia maklum sejak kecil kita didik, apabila guru-guru kita tadi kajar, bila di akhirat kelak dibangkitkan, hanya sejengkal di matahari panas. Kalau kat dunia ini panas berpeluh, andaikalah masjid ini tidak ada aircon, kipas saja, saya percaya ramai yang berpeluh tetapi tak mengantuk. Tak mengantuk ketika khutbah, tak mengantuk ketika dengar kuliah ataupun tazkirah Jumaat. Tapi beri nikmat di bawah bumbung, kipas, aircon, kita berasa selesa. Itu kat dunia. Akhirat kelak, kita rasa macam mana? Kita nak tahu rasa macam mana? Dekat dunia ini, kalau kita buat banyak dosa kepada Allah SWT, tak sempat bertaubat kepada Allah SWT, kita akan lihat peluh kita setara mana kat akhirat kelak. Ada setara pukulali, lutut, peha, pinggang, dada, halkum, hatta sampai yang lemas. Maknanya dekat akhirat kelak nanti, kita sejengkal je matahari. Tak payah fikirlah. Kalau kat dunia sekarang pun dah panas, dah beribu-ribu bilion matahari pun dah panas, kat akhirat kelak sejengkal, fikir sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi sebut ada 7 golongan yang akan berada di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kepanasan daripada mahsyar, ada 7 golongan yang akan masuk atau akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya kalau kat dunia ni kita rasa panas, kalau kita duduk di bawah pondok, berbeza kita akan duduk di bawah pokok. Bila duduk bawah pondok, kita akan rasa bahang dan panas dia. Kalau kita duduk di bawah pokok, kita akan rasa sejuk dan nyaman, dan kalau ada rezeki, buah jatuh kat depan kita. Kalau mangga, manggalah. Kalau durian, innalillah. Maknanya 7 golongan yang Nabi sebut sebagai jaminan dekat dunia, barang siapa yang melakukannya menjadi 7 golongan ini akan berada di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, ketua yang adil, guru besar yang adil, CEO yang adil. Adil yang dimaksudkan adalah mengikut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dan terkandung dalam ayat dalam Al-Quran. Dan yang kedua, yang bersifat adil adalah mengikut sunnah ataupun mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni, nak katakan pemimpin yang adil kat dunia ini, apabila mereka diberi kuasa, mereka melakukan satu tindakan itu mengikut lunas-lunas Al-Quran dan mengikut lunas-lunas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin yang adil. Di mana sahaja, selaku kita, katakanlah kita merupakan CEO, COO ataupun manager directing, manager director ataupun director pengarah filem. Kalau kat dunia ni dia jadi director, pemimpin nak buat filem yang menjuruskan kepada kemaksiat kepada Allah SWT, mendidik masyarakat buat maksiat kepada Allah SWT, dekat akhirat dia akan tanggung. Tetapi kalau kat dunia dia mengikut segala apa dipertanggungjawabkan, mengikut lunas-lunas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia termasuk dalam golongan pemimpin yang adil. Ni kepada pemimpin-pemimpin yang adil, kalau mereka berpeluang nak berada di bawah arsy Allah SWT, mereka kena pilih jalan ini, pilih jalan Islam, pilih jalan untuk melaksanakan syariat Allah SWT dan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang adil. Yang kedua, Nabi sebut pemuda yang hatinya berpaut ke masjid. Maknanya seorang pemuda yang hati dia sentiasa berpaut ke masjid. Maksudnya sini bukan nak dikatakan pemuda sahaja. Sebab itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia bergurau dengan seorang makcik. Dia kata apa kat makcik? Hai makcik, nanti dalam syurga nanti semua orang muda-muda, mana ada orang tua-tua. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tackle makcik ni. Makcik ni merupakan berusia dah tua, dia nak tackle orang yang ada dalam syurga ni hanya orang-orang muda saja, remaja-remaja saja. Nak katakan apabila kita diberi peluang dan diberi rezeki oleh Allah Taala masuk syurga Allah SWT, kita sekarang berumur 60, bila mati, bila masuk di syurga kelak, kita akan jadi muda 30-an. Itu yang dimaksudkan. Ataupun yang kedua, pemuda yang hati dia berpaut dengan masjid. Maksudnya yang kedua, walaupun dia berumur berusia 60, 70, 80, tapi hati dia ni, jiwa dia ni jiwa pemuda. Datang masjid cergas, solat 5 waktu saf hadapan sekali, berzikir, datang masjid berniat i'tikaf dan berzikir kepada Allah SWT, dan hati dia sentiasa berpaut. Atau pergi ke mana-mana, sebagai contoh, kita tidak dapat lari apabila kita nak ke mana-mana sahaja hujung bulan, kita akan bershopping kompleks. Kita pergi shopping kompleks, kadang-kadang masa itu, ni dah zuhur lah, ni dah asar lah. Maksudnya kita akan, ini lagi 5 minit nak asar ni, ni 5 minit lagi nak zuhur ni. Mana kita dah ada terpaut, kita mesti nak cari masjid. Mana masjid, mana surau kat shopping kompleks. Sebab tu jangan heran kalau kita pergi mana-mana shopping kompleks pada hari ini, alhamdulillah disediakan surau ataupun tempat solat untuk orang-orang Islam datang untuk menunaikan solat. Dia akan cari, pergi shopping kompleks Sogo, mana cik, tanya promo, cik mana tempat solat, dia nak jaga time dia solat, dia datang ke solat. Kadang-kadang kalau kita ada bawa anak-anak kecil sampai 4-5 orang anak kecil yang baru lahir, kadang-kadang kita beri peluang isteri kita, gila sayang pergi dulu semayang, abang tunggu sini. Kadang-kadang kita lewat, tidak menjadi masalah. Tapi jangan bila dah azan je kita bersenang-senang duduk di warung kopi main dam. Tapi kalau orang yang pemuda dia sentiasa berpaut dengan masjid, dia akan sentiasa fikir, 5 minit lagi nak azan, dah standby, cari surau atau masjid untuk solat. Kita travel di kampung pun macam tu juga. Dekat mana NLR yang ada ada surau yang selesa, kemudahan untuk berkodok hajat pun selesa, kita akan fikir, lagi setengah jam ni kita singgah di Nilai. Dia dah cuba, hati dia sentiasa berpaut dengan masjid. Kadang-kadang tu ada orang tu datang masjid kerana apa? Nak tumpang ke tandas, solat tak pun. Ada datang ke masjid singgah nak qada hajat, solat tak pun. Sekurang-kurangnya kalau tak solat, kena solat lah. Sebagai contoh, ada seorang pemuda datang kepada saya, bang, saya nak makan lah bang, buat selepas asar lah, lebih kurang 5:30, bang saya nak makan lah, tak ada duit. Dah semayang belum? Belum. Hang semayang dulu, nanti aku bagi duit kat hang. Kita kena ajar macam tu. Memanglah orang susah, tapi susah dia kena ingat Allah SWT. Dia susah-susah kalau tak solat, tak boleh juga. Kita selagu orang Islam kena ada. Kalau ada orang minta sikit, minta bantuan terdesak, dah solat belum? Tak solat, semayang dulu. Ajar dia, didik dia, dakwah dia supaya ingat, datang masjid ni bukan semata-mata untuk cari rezeki, tapi datang masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Hati dia berpaut dengan masjid. Seterusnya, dua orang lelaki saling mencintai kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Dua orang lelaki, dua orang sahabat karib dari kecil kenal sampai ke besar, sampai ke umur berusia ada cucu, kita kenal sahabat kita. Ini kawan aku yang paling rapat, susah senang bersama, dapat membantu aku ketika susah. Hati budi dia baik. Dan bila berkenalan, bertemu, sebagai contohnya pada suatu hari berpisah dengan sebab-sebab tertentu, sebab ikut anak dan sebagainya, berpindah rumah dan sebagainya. Berpisah kerana Allah SWT. Mesti niat tu, berpisah itu kerana Allah SWT. Yang kedua, bila balik kampung jumpa dia ni, assalamualaikum, mat, dah lama tak nampak hang, tak balik kampung, kenapa? Biasalah ikut rumah anak, tengok cucu. Dan bertemu dengan kawan lama, mesti kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat itu, kita boleh termasuk dalam golongan orang-orang macam ni, orang yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut apabila seseorang mukmin itu bertemu dengan mukmin yang lain, tidak ada suatu benda yang paling
paling benda yang paling baik bagi dia, beri salam dan senyum manis. Jumpa, assalamualaikum. Saya pernah sebut sebelum ni, beri salam, assalamualaikum. Kalau nak perfect, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak punya masalah. Dengan salam tengok muka, ada setengah orang tu salam, salam kepala sini, salam tuan ke dekat depan. Ini tidak menempati sunnah Nabi Muhammad SAW. Benda simple kalau kita buat dan kita niat, kita ikut Nabi, kita salam pandang muka, dia senyum, dan kita bertemu dengan sahabat kita itu kerana Allah Subhanahu Taala, maka kita termasuk dalam golongan yang berada dengan arsy Allah Subhanahu Taala. Kita berkasih sayang dengan sahabat kita. Bila kawan kita ada buat siap salah, kita tegur secara berdepan. Jangan tegur secara Facebook, surat layang, bagi tahu pada orang lain silap kawan kita, jangan. Lebih baik kita tegur depan-depan supaya kita dapat jaga hubungan yang baik. Itu kita kadang-kadang di sini pun, walaupun sekejap kita jumpa kat kedai kopi pun, kawan lama ke kawan-kawan kat sini temu, assalamualaikum warahmatullahi, senyum, temu, bertemu kerana Allah Taala. Lepas habis tu minum ke apa, jumpa, berpisah, mesti kerana Allah Subhanahu, sebagai syarat untuk kita ni terpilih orang yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, laki-laki yang diminta oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu ibrata berkata, aku takut kepada Allah. Maksudnya, seorang laki apabila diajak oleh seorang wanita cantik ataupun janda berhias ataupun isteri orang yang cuba nak menggoda seorang lelaki, oleh lelaki itu akan sebut, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada zaman masa khalifah Saidina Umar Al-Khattab memerintah Madinah, ada seorang lelaki yang cukup handsome, cukup macho, sehingga kan kalau wanita-wanita lihat, mereka akan rasa macam tergila-gila nak ke lelaki ini. Lalu dikarenakan Saidina Umar dapat tahu dengan hal demikian, dia mengarahkan lelaki tersebut supaya berpindah, berhijrah ke tempat lain bagi mengelakkan daripada berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau kat dunia, kalau kita pergi shopping kompleks, kita pergi mana-mana, kita berhenti di NR, di kampung, kalau kita lihat seorang wanita yang berpakaian tidak senonoh, tidak sopan, sebagai contoh, baru-baru ni berpeluang untuk pergi ke Melaka, ada urusan, dan kebetulan lepas Zuhur tu pergi ke berjalan shopping kompleks, dan kita nak pergi menunaikan solat Zuhur. Bila solat Zuhur tu, kemain jauhnya shopping kompleks yang besar tu, dia letak surau tu ceruk jauh daripada tempat apa, dewan utama untuk shopping kompleks, jauh, tak apalah. Solat, maka pergi cari, lalu sampailah di surau tempat wanita sembahyang. Lalu saya ingatkan tempat solat wanita tu untuk lelaki sekali, rupanya untuk perempuan sahaja. Lelaki lagi ceruk, kena U-turn masuk lagi lebih kurang 100 meter je tu lah. Tak apalah, sabar nak solat kan. Jadi bila sampai tempat perempuan, saya tengok ada seorang wanita, dia sedang tunggu kawan-kawan dia solat dalam keadaan pakai skirt. Inilah, saya lihat ni Melayu ke Islam ke apa ni, pakai skirt. Bila saya lihat macam tu, terkejut lah kan. Saya jarang jumpa di KL ni seorang perempuan yang pakai skirt di shopping kompleks. Sekarang rata-rata ramai kesedaran wanita yang akan menutup aurat. Tapi bila lihat macam tu, sebab apa? Yang wanita itu merupakan seorang remaja yang cuti sekolah pada seminggu ni. Mungkin budak sekolah menengah nak merenda ataupun nak saja-saja jalan. Ini terkejut. Lalu bila kita dah lihat macam tu, kita kena cepat-cepat alih pandangan. Ataupun kalau kita lihat ataupun terbau wangian dia tu, wangi lah wanita ni, wangi, tak pernah aku pernah bau pun, padahal dia baru keluar dari toilet pun. Bila bau, kalau macam wangi sangat, kita ni sebagai seorang lelaki, supaya hawa nafsu kita ni tidak naik, kita hembuskan wangian itu supaya kita ni tidak ada
hati kita ni bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok seorang wanita tu, tu mata wangi pula, bau. Maka kita selaku seorang Islam dibekalkan nikmat keimanan, maka kena hembus wangian itu dan kita elak bertemu dengan wanita itu. Tapi bila keadaan macam tu, saya pergi lagi solat. Habis solat, pergi shopping keluar untuk pergi ke parking. Tok, nampak lagi perempuan ni bersama dengan kawan-kawan dia yang Melayu Islam yang lain. Dia seorang je pakai skirt macam tu. Terkejut saya. Nak tegur, kebetulan nak balik cepat, panas. Mungkinlah dia ni pakai skirt ni kerana cuaca panas. Tapi kesian mak ayah dia, tak didik dia supaya menutup aurat. Mak ayah dia yang akan dapat dosa, tak tegur abang-abang dia ke dan sebagainya. Maknanya apabila seseorang perempuan itu mengajak kita secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan zina, kita mesti cakap inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Ada tak sini tuan-tuan kat sini yang pernah berlaku macam ni? Ada tak? Siapa-siapa yang pernah berlaku macam ni? Ada seorang wanita yang cantik, dia goda kita nak ajak kita berzina, lepas ni jumpa saya, cerita pada saya pengalaman. Kita nak tengok setara mana pengalaman dia tu, macam mana. Supaya pengalaman itu kita cerita kepada orang lain. Kalau ada lah, kalau ada boleh cerita lepas ni. Nak supaya kita, supaya ada kaedah. Bila bila orang ajak, bang, jomlah bang, dia berzina. Ada, kita nak tengok skill seorang lelaki yang kena godaan tu macam mana keadaan skill dia nak elak bagi wanita sini. Adakah dia berdakwah ke, dia nasihat pada perempuan tersebut ke? Dia sebut ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Ta'ala. Lepas tu dia nasihat, adik, jangan macam ni, saya dah ada isteri, dah ada anak, dan saya ni bernikah dengan cara yang halal. Lebih baik encik daripada buat maksiat berzina ni, baik encik cari kahwin. Adik ada duit ke tak? Oh, tak ada, mai saya bagi duit seposit apa RM5 makan. Kita kena nasihat kalau kita mampu lah. Kalau kita tak mampu, terpulang lah. Itu di antara orang yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, seseorang yang menginfakkan hartanya ataupun bersedekah kepada orang lain dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Maksudnya, kita ini bersedekah bukan niat nak menunjuk-nunjuk, terutamanya hati kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut sedekah yang paling afdal, sedekah ketika mana paling kedekut nak sedekah. Sebagai contoh, hari ini masjid Natal 50 ke 10. Ujian. Tapi Nabi sebut bila sedekah yang paling berat itu yang terbaik. Contohnya kalau nilai yang 50, yang tu yang terbaik. Kadang-kadang kita berkira dengan masjid RM10, RM5, RM1, 5 kupang, sekupang RM10, RM500. Kadang-kadang kita berkira, kat masjid berkira. Dekat shopping kompleks, kasut RM100.50, baju RM200, blazer coat RM300.50. Kasut sepasang RM100.50, ada yang RM200, RM300, ada RM500. Tapi bila kita masuk masjid, kita berkira, alah masjid RM10 lah, masjid dah kaya. Bukan masa cerita nak kata masjid tu kaya atau tidak, tetapi kita, hati kita ni, niat kita ini nak sedekah ni kerana Allah SWT ke, atau niat kita ini nak menunjuk-nunjuk? Allah SWT akan nilai kita, hati kita. Kalau hati kita ini niat kerana Allah SWT, maka kita akan dapat keberkatan daripada Allah SWT. Sebagai contoh, kisah seorang anak fakir miskin datang ke sekolah. Mak dia bekalkan 50 sen sehari. Isnin 50 sen, hari Selasa dia kumpul 50 sen tu, bawa hari Selasa jadi RM1. Mana hari Selasa tu dia datang dia makan, mana hari Isnin tu dia tak makan, dia puasa. Ni mak dia didik, dia miskin. Mak dia didik hari Isnin puasa, hari Selasa datang sekolah RM1. Datang hari Rabu simpan duit 50 sen. Hari Kamis kumpul RM1 untuk makan. RM1. Hari Jumaat 50 sen simpan. Dia kata, cikgu tanya, kenapa kau tak makan hari ni? 50 sen ni cikgu, saya nak sedekah kat tabung masjid.
Husain. Anak miskin, mak dia didik di sini puasa sunat. Hari Jumaat 5% simpan sedekah tabung masjid. Kita yang kaya, ya Allah beri nikmat, kita mahal, harta yang banyak, pengaruh yang besar. Kenapalah kita tidak menginsafi diri kita dalam bab sedekah? Termenung saya, kalau budak ni dah besar jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang baik. Tuan-tuan, kita nak bersedekah jangan tunggu kita ni kaya. Sedekah itu merupakan barakah. Kalau kita tanam pokok, kita membajai pokok itu sampai berbuah, itulah barakah. Saya yakin kat sini ramai yang kaya-kaya. Ada budak tahfiz, kalau dapat beri mereka adik makan RM5 sehari, ataupun mereka-mereka yang bersusah berada sekitar Gombak ni bantu. Jangan tunggu kita rasa dah kaya, dah jutawan, baru nak infak harta. Allah Akbar. Kisah budak tadi, budak sekolah ini, mak dia didik ni sejak kecil. Kalaulah Allah Subhanahu Taala nak mengurniakan mereka, budak ini dan ibu ini masuk syurga, memang layak. Kerana ibu dia mengajak anak dia Isnin puasa, Selasa makan, dan hari Jumaat 50% tu sedekah kat masjid. Kalau Allah SWT nak bagi mereka masuk syurga, memang layak. Kitalah diri kita, supaya kita ni bermuhasabah diri. Saya sendiri, saya kena sebut di kuliah mana-mana pun saya akan sebut benda ini. Jangan kita nak sedekah ketika kita kaya. Sedekah tak perlu time kita kaya. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut sedekah ni boleh menghapuskan 70 benda-benda maksiat, menutup pintu-pintu keburukan. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah, kita sedekah apapun niat kerana Allah SWT, nak membantu mereka yang susah, yang terdesak. Sebagai contoh di masjid saya, terdesak bang nak makan, nak makan, kita ni dihalau dia, dihalau dia baling batu, jangan. Jangan. Masa sebagai contoh pengurusi saya sebut, kalaulah kita buat macam tu, dia tu manusia, kita ada sifat kemanusiaan, keihsanan. Apa salahnya kita bagi RM5, bagi dia makan? Tak adalah dia mendesak untuk mencuri kat masjid dan sebagainya. Ini kena ada satu konsep di masjid, kena ada sifat ihsan. Kalau dia susah, bantu. Jangan tunggu nak keluar duit masjid. Kalau kita rasa kita nak bagi dia, bagi RM1 ke jadilah. Contohnya RM1, orang lain bagi RM1, bagi RM1 sikit, bagi makan. Ataupun masjid saya tu ada orang terdesak nak makan, ah dah makan belum? Nah, saya ada roti, saya beli roti lebih, saya bagi dia makan-makan. Kita kena ada sifat ihsan, supaya kita ni ada sifat macam Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah SWT, itu dalam bab sedekah lah, dalam menginfakkan harta kita. Dan akhirnya seorang lelaki yang mengingati Allah Subhanahu Taala lalu menitis air matanya. Seorang lelaki dia bertaubat kerana dia melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Taala. Dia dulu pernah pukul orang, dia pernah curi tayar kereta orang, dia pernah curi tayar motor orang, dia pernah apa? Cala kereta orang. Dia pernah apa? Dia pernah apa ni? Zalim terhadap haiwan, kucing dan sebagainya. Lalu dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan dari masa yang sama dia berdosa kepada Allah SWT, tak sembahyang, tak keluarkan zakat, walaupun dah kaya. Dah kaya tak pergi haji, tak berpuasa bulan Ramadan. Dia berdosa kepada Allah SWT. Lalu dia minta ampun kepada Allah SWT, ingat masuk masjid. Lalu dia menginsafi kerana dia banyak dosa, dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Lalu mengalirlah air mata dia. Ni ciri-ciri mereka yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu Wataala. Adapun kita yang selalu datang masjid, kita juga ada dosa. Dosa hati kita buruk sangka. Hati kita tidak ada sifat-sifat mazmumah. Suka khianat,
suka apa? Berniat untuk mencarut, berniat untuk mengumpat, berniat untuk memfitnah kawan-kawan kita. Itu istighfar. Kalau kita minta ampun kepada Allah SWT dengan dosa-dosa kita yang lalu, Allah SWT Maha Pengampun. Jangan risau tuan-tuan. Kita minta ampun dan bertobat kat dunia dia. Masuk dalam kubur tak boleh taubat lah. Oleh itu, kalau kita diberi peluang Allah SWT, kita tidur, kita bangun, kita sedar, oh Allah SWT masih memberi nikmat hidup supaya kita ni berpeluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Bila kita ada niat macam tu, alhamdulillah, Allah beri peluang aku hidup dan untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Diinsaf keluar air mata. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah SWT. Apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi, orang tujuh golongan yang berada arasy Allah SWT, maka itu adalah janji-janji pasti daripada Nabi Muhammad SAW. Pada itu saja, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kekurangan saya minta maaf banyak. Dan sama-samalah kita bermuhasabah, moga kita menjadi seorang Muslim yang bertakwa di sisi Allah SWT, yang sayang terhadap agama Islam, yang sayang terhadap syariat Islam, dan sayang terhadap sunnah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.